الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قد البداية والنهاية خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وإعلانه وصحبه ما دامت السادات والقوادات صلاة تفضح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وسر دارين آمين. Pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu. Jadi di situ tersirat rahmat Allah. Jadi kau melihat, Allah jadikan mata untuk kita, itu sebenarnya murni rahmat Allah. Kada pernah kita meminta. Dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban, keluar biasaan dan keindahan ciptaannya, baik itu langit dan bumi, matahari, bulan dan seluruhnya, termasuk dari ujung rambut sampai ujung batis kita, seluruhnya itu adalah keajaiban yang diciptakan oleh Allah. Sehingga engkau dapat mengambil iktibar atau pelajaran daripadanya. Nah, maka pelajaran yang diambil itu banyak. Pertama, kita melihat di situ ada ilmu Allah yang luar biasa, pengaturan Allah yang luar biasa, dan lain sebagainya. Jadi bila orang melihat langit, yang dilihatnya langit, tapi yang ditujunya itu Allah, itu disebut mengambil iktibar narnya. Yang dilihat bulan, bintang, tapi yang dikosot oleh hati adalah Allah. Maksudnya ini ciptaan Allah, itu secara sederhananya. Maka orang tadi disebut sampai kepada Allah meliwat penglihatan narnya. Maka peliharalah matamu daripada empat perkara. Nah nih, bila empat perkara ini ada, sanggup kawa kita memelihara, kita kena diberi oleh Allah kaya apa rasa lezatnya iman. Jadi kalau wadai ada rasa masing-masing ya, kalau untuk bingka, apam, baik yang kandal maupun yang tipis, masing-masing diisi rasa, ada sama rasanya. Kayak itu juga, ikhlas ada rasanya, ridho, sabar ada rasanya, nah iman bang ada rasanya. Jadi jangan harap kita merasakan lezatnya iman, manisnya iman, kalau yang empat ini kada kita usahakan diri kita. Jadi fadilatnya kita kena dirasakan rasanya iman. Nah, karena orang merasa lezatnya iman, contohnya kayak Bilal bin Rabah malam. Ya Allah, Bilal bin Rabah itu kan sampai ditindih lawan batu ganal di dada, kada merasa sakit, malah makin cugat tauhidnya kepada Allah. Jadi ahad 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 ya, yang diucapkan, padahal sakit bener itu luar biasa. Kenapa? Ini sudah dirasakan rasanya manisnya iman tadi. Jadi manisnya iman itu rasanya mengalahkan kesakitan-kesakitan yang di anggota tubuh ini. Nah, jadi empat macam ini, nah kita mudah-mudahan diberi oleh Allah ya Allah. Yang pertama melihat, dipelihara dari empat perkara. Pertama, jangan melihat perempuan yang bukan mahram. Itu tambahi jangan di situ. Jangan melihat perempuan yang bukan mahram. Satu dulu. Nah, membini seorang pangjah biar betilanjang kada apa-apa. Nomor dua, jangan melihat gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat. Amun palihat kita gambar porno tu kayak kalaras pisang, kada apa-apa. Mun kawa melihat kayak itu, palihat kayak kalaras pisang, ayo ja. Tapi amun cagar yang palihat lain palihat lagi, nah kada usah. Yang ketiga, jangan melihat orang lain dengan pandangan mahina akan atau penghinaannya kita. Ya bisa kita melihat manusia itu memandang rendah. Gara-gara kita misalnya alim kah, orang bengol, atau gara-gara kita ahli ibadah banyak ketujuh bersalawat, ketujuh beristighfar, orang pengulir, atau gara-gara kita sugih, orang miskin, atau gara-gara kita tadi pintar, orang tuh pembabal.
Maka kelebihan di diri kita mun kadada bimbingan dari guru-guru kita yang bahari-bahari, maka menjadi penyebab kita masuk neraka kena. Yaitu melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Bocap kada cuma pandangannya sinis. Nah, itu. Yang keempat, jangan melihat keaiban orang lain. Amun talihat kada bapa di jalan melihat orang muka aurat pun terlihat narannya. Kada bapa cuma jangan berandam tadi. Nah, amun yang dilarang ini melihat orang lawang bakunci, jendela betutup, sekalinya diluangi tawingnya. Nah, itu narannya basang aja itu kada boleh. Kada boleh narannya. Kada jago kada jalan lawang, kada jalan jendela tapi luang tawingnya diluangi sama aja. Nah, kalau nya talihati itu kada masalah lah. Nah, ini melihat di kita ada kesengajaan. Tak masuk menguit-nguit, mencungkil-cungkil atau memancing-mancing supaya orang berkisah keaiban seseorang lawan kita, tak masuk di situ. Jadi kalau urusan aib orang berdiam aja sudah. Nah, kecuali kita mengambil pelajaran lah, boleh aja. Nah, itu ada kena pengecualiannya nih lah. Nah, empat macam lah. Bila kawa empat macam ini kita jaga, diberi rasa manisnya iman. Yang kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah. Arti bid'ah ini yang Allah dan Nabi dan para wali-wali dan orang-orang salih melihat kada katuju bid'ah tu. Nah, apanya aja tu? Bid'ah, pemahaman bid'ah di sini nah. Jangan dipahami bid'ah ini sesuatu yang tidak di zaman Nabi, itu lain lagi permasalahannya. Kalau bid'ah di sini maksudnya yang bila Nabi, Allah, wali kada katuju sudah bid'ah sudah. Yang lain yang kullu bid'ah dalalah aja lain itu pembahasannya lah. Atau seumpamanya artinya yang kada bagus kada bagus. Bahari misalnya atau wahini kah mendengar sesuatu yang Nabi itu kada katuju bid'ah sudah. Sebab bila Nabi kada katuju, Nabi itu mustahil menggawi. Berarti kada pernah digawi Nabi kan gitu pemahamannya, maka disebut bid'ah. Atau perkataan yang jahat. Nah, perkataan jahat jangan juga didengari. Atau perkataan yang sia-sia. Berkisah, berpandir yang sia-sia, kada usah juga didengari. Atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain, jangan juga didengari. Nah, tapi kena ada pengecualian lah. Jadi caranya supaya kita jangan berdosa, kan orang tuh berpandir yang kada bagus. Kita mendengar, kita kan kada berpandir lah. Tapi tempat dosanya gara-gara mendengari. Caranya bejauh. Itu aja caranya. Amun kada nak bejauh pang, cara yang kedua, kita padahi wal kita. Cakapin berukuha. Nah, ya kalau jangan berdiam. Jadi boleh kada bejauh tapi menagur. Mun kada menagur, bejauh. Nah, itu caranya. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau mendengar Quran Al-Karim. Nah, itu tuh gunanya telinga. Dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah-hikmah para awliya. Nah, termasuk menakib-menakib sejarah perjuangan Sidin, karamat Sidin, jejak langkah Sidin. Nah, disuruh kayak itu. Termasuk hukum-hukum agama. Disebut Quran dan hadis, termasuk mendengari kitab-kitab tauhid, fikih, tasawuf, termasuk di situ. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal di akhirat, maksudnya surga, dan kenikmatan yang abadi yaitu di dalam surga nanti. Di surga itu menurut kabar berita lah kada ada sesuatu yang kada nyaman didengar. Nah, bagus-bagus terus berataan. Jadi orang yang jaga masuk surga cirinya orang tadi katuju mendengar yang bagus-bagus jua. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pandanganmu, seperti engkau pendengaranmu itulah. Menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan maksiat, maka bermaksud artinya engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri, dan engkau menyalahgunakan sesuatu alat yaitu telinga yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu di akhirat. Nah, itu.
Jadi sama ya, pada bisi telinga cuma menggunakannya kada sama. Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenar-benarnya. Dijulungi modal telinga tapi kada digunakan yang bujur, rugi jasidin. Padahal kita kada pernah menukar telinga ni lah. Dan janganlah engkau berkata bahwa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja. Jangan anggap kayak itu jasidin, yang memandir saja yang berdosa. Kada, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul khail wa huwa ahadul mughtabaini. Ha, Nabi memadahi. Ya Nabi, sesungguhnya orang yang mendengar, yang mendengari orang lain mengupat orang lain. Nah, kita mendengar seseorang menggibah, atau mengupat itu menggibah, memandir orang yang dipandir itu kada ada di hadapan, gibah narannya. Nah, itu kita mendengari adalah bersekutu di dalam dosa. Arti bersekutu itu sama, jadi kita bersamaan dalam dosa dengan orang yang berkata itu, sama aja. Kecuali caranya dua tadi, berjauh atau menagur. Hmm. Yang bagus tuh menagur pang mengkawa dulu tuh abdal sedikit. Kalau kita berjauh aja melihat akan orang berdosa narannya. Hmm. Tapi mungkin kita jagar menagur yang di pilas yang telinga, biar kita berjauh. Dan dia juga dikira, maksud dikira tuh dihitung, digolongkan salah seorang dari dua orang yang mengupat tadi, menggubah, menggibah tadi. Nah, jadi termasuk juga. Karena orang memandir atau menggibah seseorang itu kada mungkin menggibah kalau kada ada yang mendengari, enggak itu. Maulah pindu panjur seseorangan, nya kada mau kok. Karena ada yang mendengari, makanya sin memandir. Nah. Jadi kita tuh tahu orang tuh katuju menggibah bila nak bocap boga kerja di sin pandir. Ya kalau bila nak bocap boga kita. Nah, itu caranya. Nah, ketiga, menjaga lidah. Nah, hadang halus sebelum ke menjaga lidah. Nah, hikmahnya bila kawa telinga kita lah lebih 40 hari, sekurang-kurangnya 40 hari kada ada mendengari, kecuali mendengar yang bagus-bagus saja, kada ada mendengar yang Allah ada ketujuh tuh, Nabi ada ketujuh tuh, maka kena hikmahnya kita dapat ilmu-ilmu yang rahasia-rahasia yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Misal kita telah membaca kitab, datang kena pemahaman tuh. Atau kita mutala'ah kan misalnya, datang pemahaman. Atau kita beli lihat, datang pemahaman. Dan pemahaman itu langsung dari Allah. Nah, itu rahasia hikmahnya. Kalau yang mata tadi kan dapat lezatnya iman ya kala. Kalau telinga menjaga, maka kita dapat ilham. Kalau Nabi itu wahyu. Kalau orang-orang yang dicintai Allah, ilham narannya. Jadinya mendengar kabar sesuatu, datang pulang kabar kedua dari Allah. Jadi setiap kabar yang dia terima, yang dari makhluk nih, lah disertai ilham dari Allah. Oh, ini maksudnya. Nah, itu. Yang ketiga, menjaga lidah. Allah Ta'ala telah menciptakan bagimu lidah supaya engkau dapat berzikir. Lidah ini kada kawa belepas dari muntung ya Allah. Bibir. Nah, jadi disebut bibir ya iya sama, disebut mulut ya sama gitu nah. Supaya engkau dapat berzikir dengannya lidah tadi. Dan supaya engkau membaca Quran dengan lidah tadi juga. Dan supaya engkau membimbing manusia ke jalan kebenaran dengan lidah itu juga. Dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu itu pun dengan lidah juga. Arti melahirkan itu kita mengungkapkan perasaan. Pian hendak napa? Mun kada bepandir orang kada tahu. Nah, jadi gunanya muntung tuh nah kayak itu. Jadi dua laki bini hanyar kawin. Yang bini sopan, yang laki sopan, sama pada sopan. Jadi badia bagi kedipan mata. Cara bepandir, Bang. Ya kalau. Nah, jadi itu fungsinya lidah tuh bepandir. Jadi ujar yang laki yang belum siang dia bini. Nah, ada paham itu tuh. Dan kehendakmu nah itu. Jadi dengan lidah juga. Baik dalam urusan dunia atau urusan akhiratmu sama. Dengan lidah kita bertakun tentang urusan akhirat nih, tentang agama kita dengan lidah juga.
Apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain dari yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, berarti engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Nah, jadi mensyukuri yang itu mbah gunakan atau dibawa beribadah, dibawa yang baik-baik. Satu, secara zahir namanya mensyukuri di hati, pandanglah itu adalah nikmat dari Allah, bersyukur sudah. Sedangkan alhamdulillah mengucapkannya itu hanya penyempurna aja itu. Kalau kita berucap alhamdulillah di muntung tapi belum melihat itu nikmat dari Allah, kada kawa daripada akan bersyukur. Nah, itu. Atau misalnya alhamdulillah juga tapi menggunakannya kada bukan untuk jalur yang bujur, kada kawa daripada akan bersyukur juga, malah bisa ketulahan itu. Muntung imbah memandir orang ada bagus, alhamdulillah aja, nah ketulahan cagarnya. Ya kalau? Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan, maksudnya paling vital. Arti vital itu pentingnya kita. Di atas dirimu, artinya banyak anggota tubuh kita, lidah termasuk yang penting. Dan yang paling berkesan bagi orang lain, untuk kita penting, untuk orang lain penting. Misalnya lah, nah kayak guru di kelas itu kok, di kelas 1 SD misalnya malah jari. Gurunya kada bisa lidah, kada bisa muntung, ngali bener lah. Nah, kayak itu modelnya tuh sama. Jadi vital benar. Jadi gurunya kada kawa menyampaikan manfaat, muridnya kada kawa menerima manfaat. Gara-gara kada ada lidah. Nah, lidah itu rahmat Allah. Maka manfaat itu hakikatnya adalah dari rahmat Allah terbitnya. Nah, itu. Berapa banyak nantinya orang yang akan dilimparkan ke dalam api neraka Jahannam dengan sebab dosa yang diperbuat oleh lidah mereka. Nah, jadi sebaliknya kayak tujuh lidah tuh banyak benar yang orang masuk neraka gara-gara lidah. Maka jasidin kekanglah, arti kekanglah tuh atur lidahmu sekuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam api neraka. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, innar rajula yatakallamu bil kalimati bersinilah liyudhika biha ashabahu tu bil kalimati ya Allah liyudhika biha ashabahu payahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifa. Nya kadang tak salah huruf, tak salah baris tu bukan dari musannifnya tapi pencetakannya tu bisa tersalahnya kan, kadang bila tersalah ketik aja bisa terubah huruf tu. Nah, itu. Nah, artinya sesungguhnya seseorang itu terkadang berbicara dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa-tawa. Artinya tertawanya sampai membuat orang-orang yang hadir di situ tuh kada ingat lawan Tuhan, jauh dari Tuhan, tertawa-tawa. Bahkan isi tertawa-tawa tuh menguluk-nguluk, misalnya menghina akan tertawa-tawanya tadi dari sebab percakapan orang tadi. Percakapan berkumpulan misalnya orang, lalu yang ada sih kamu pandir, yang urusan pandirannya tadi isinya menghinakan, lalu tertawaan. Nah, itu maksudnya menghinakan si A misalnya, lalu tertawaan yang lain mendengar. Mana itu aja burutnya, genelnya aja burut, lain burit lah burut. Nah, jadi tertawaan, nah itu kan maka menghinakan, itu kada bagus. Amun guru-guru kita rajin berlucu itu lain, itu kada termasuk yang dibenci oleh Allah, itu ada tujuan yang bagus di situ. Dan lelucuan itu mengandung hikmah. Nah, kada mengandung celaan, mencumuhkan, merendahkan makhluk Allah. Jadi kita harus bisa membedakanlah. Kayak itu. Dia tidak menyangka, nah orang yang berlucu yang supaya orang tertawaan tapi dengan jalan merendahkan orang lain, inya tuh kadang menyangka bahwa percakapannya itu akan menyebabkan dirinya dilimparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun hanya sampai ke karak nerakanya. Kan batu digugurkan dari permukaan neraka sampai ke bawah 70 tahun. Tapi tahun di sana panjang lagi masanya. Sekali peristiwa pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang tentara Islam yang gugur di medan perang lalu sebagai syahid. Lalu ada yang berkata, yang hidup nih berpandir sahabat Nabi juga, untung sekali orang ini jisidin karena dia telah berhasil mendapatkan surga, ujar kawan yang kawannya nih.
Mendengar ucapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum tentu lagi Yazidin. Belum tentu lagi. Karena boleh jadi ia pernah bercakap-cakap perkara yang tidak berfaedah. Satu, pernah berpandir perkara-perkara yang tidak berfaedah, kan bisa berhubungan lawan makhluk tuh kayak gibah aja tuh nah. Mun kita kada minta ampun, minta ridha lawan orang yang kita gibah tuh berhubungan terus urusannya. Atau ia bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya juga. Kita pamalar itu kan menyangka sesuatu yang kita berikan itu mengurangi harta kita. Mau temualah kita pamalar itu, padahal kada kaya itu. Nah, jadi orang yang bakhil ini kan ada tulisannya. Di muka surga tulisan, nyawa haram bagi orang yang bakhil dimasuki. Nyawa haram dimasuki oleh orang yang bakhil. Nah, orang ini mati di medan perang. Jadi ujar yang kawan, untungnya ini dapat surga. Jadi Nabi belum tentu, munnya pamalar kada juga. Nah, itu bahasa kitanya tuh. Oleh karena itu, jagalah lidahmu dari 8 perkara. Nah, 8 perkara terbanyak. Kalau mata tadi 4 ya lah. Nah, kalau lidah 8. Terbanyak benar nih. Jadi pengajian kita nih sama kayak di masjid-masjid lain juga lah, sampai waktu Isra kampihan. Kenapa sampai waktu Isra? Supaya dapat pahala haji. Ya kalau maka jar Nabi diterima. Nah, asal ikhlas ya kalau. Nah, dapat pahala haji. Jadi mbah tuntungan ini nah. Sampai Isra 2 rakaat pulang dapat pahala haji. Makanya bila pin buku haji kada apa-apa. Kopi haji putih ada masalahnya. Nya kada ada jual. Dalam pikir kita urusannya kopi haji itu sambatannya kada ada. Adalah Haji Abdul Qadir Jilani kada ada loh. Haji Sisam kada ada juga. Haji kita sambatan kita di Indonesia Merdeka Soekarno Hatta ini aja. Ada ada sambatannya di luar negeri itu ada. Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kada ada. Yang lah. Nah, jadi kada apa-apa berkopi haji itu ada masalah. Sambatan kita aja kopi haji. Sana kopi putih apa terserah aja masalah. Jangan sampai kita belum haji cuma kopi haji aja. Kada masalah itu. Bagus kopi haji. Warna putih yang kita ambil ujar guru Sumpul Bahari lah, kita ambil warna putihnya. Nah, itu. Masalahnya mun handak yang kopi yang Soekarno tuh hirang warnanya. Bagus juga itu. Bagus juga artinya kan pahlawan nasional ya kalau. Nah. Jadi pertama bohong. Nah, bohong ini kada boleh ya Nabi. Jadi yang 8 perkara itu pertama bohong. Maka janganlah engkau berbohong sama ada, bersungguh-sungguh atau bersenda gurau. Jadi bohong secara serius atau berbohong karena hendak bergaya aja kada boleh. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau. Nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Pemulaan kayak bergegayaan aja, sekalinya ujung-ujungnya serius. Nah, berbohong nang kayak itu kada bagus. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Nah, jadi bohong ini dosa ganal. Kada kawat hilang dosanya di bawah beuduk, kada bisa kecuali bertaubat. Nah, kan ada dosa-dosa yang bila dibawa kepada mengerjakan kebaikan hilang dosa nintah. Nah, ini kada bisa, bohongnya harus bertaubat. Selain dari itu, apabila engkau telah dikenali sebagai seseorang pembohong, maka hilanglah keadilanmu, maksudnya harga dirimu. Orang tahu sudah, jurang paling dustainya jurang kebakaran ya, datanginya dustaiku lalak anjir yang tadi. Sayangnya bocah pulang kebakaran, ya, maka tengah malam jenduan itu, orang bangunan bertu ada maka bangunan yang betul anjang macam-macam bangunan ya. Nah, tak aja hatinya dustaiku lalaknya, pin lalak lah bahasa bahari itu ada dalam musnya. Nah, yang ketiga ada orang hirani lagi, padahal dia asli kebakaran. Tapi orang kada mendatanginya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara berbohong di kita. Dan hilang makna daripada segala perkataanmu. Artinya arti makna tadi kada berarti lagi ucapan. Gara-gara terkenal kita tadi pandusta. Dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Nah, apabila engkau mau tahu sejauh mana jahatnya berbohong ini kita nak tahu. Maka apabila engkau berbicara, berbohong, maka lihatlah kepada orang lain yang berbohong kepadamu. Jadi mun kita hendak melihat kayak apa, kada bagusnya berbohong di diri kita, lihati orang yang berbohong kepada kita tuh kayak apa sikap kita. Kita tuh kada ketuju kalau ada orang mendustai kita ya kalau. Nah, kayak tuju orang sama. Nah. Betapa engkau merasakan dirimu jijik ya kita. Arti jijik itu kada ketuju daripadanya.
orang yang berbohong tadi, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu. Bila pandir berdustanya berdusta, maka kita kan rasa hina benar orang itu dalam pandangan kita. Dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya, ujar kita. Ya kalau bila orang itu berbohong lawan kita. Nah, kebegitulah juga hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu. Jadi mun kita berbohong, kayak tujuh orang melihat kita sama. Karena engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Nah, kita hendak tahu orang itu sakitkah mun digibit. Nah, rasakan dulu orang itu menggibit kita kayak apa. Nah, kayak itu modelnya. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitulah pula sebaliknya. Jadi kita kayak kita bisa beda motor, ada orang beludah bebarang, cus ya tak hidung tak muha kita ya kalau. Nah, kayak itu juga kita jangan beludah. Sebab siapa tahu tak muha orang juga. Nah, kayak itu modelnya tuh. Jadi mana beludah tuh bujur-bujur. Ini kan sudah motor nih. Nah, bujur-bujur berhenti terus motornya duduk basila dulu bakarinah pinggir jalan. Hanyar sah jaku beludah karena Allah taala Allah. Cus nah, nang kayak itu. Jangan yang sambil berjalan pinggir motor cus. Nah, oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Nah, itu yang satu sudah. Nah, yang dilarang dari sisi lidah. Yang kedua, menyalahi janji. Maka jangan sekali-kali engkau berjanji lalu engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya, nah sebaiknya bayarlah apa? Biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Artinya gawi. Jangan berpandir berdahulu. Nah, jikalau engkau terpaksa juga lah mengikut janji, nah maka engkau mesti berhati-hati. Artinya mungkin kita terpaksa berjanji, hati-hati juga insyaallah kayak. Nah, jangan sampai janji itu engkau ingkari kecuali apabila engkau lemah daripadanya. Kecuali ya berjanji tapi batu garing kada kawa lagi ya kalau hawa wala kuat adanya itu dengan sebab ada halangan misalnya yang tidak dapat dielakkan lagi. Karena mungkir janji itu atau ingkar janji itu adalah sebagian tanda orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satun man kunna fihi fa huwa munafik wa in shoma wa shalla wa man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utmina khana. Jadi supaya kita jangan badu, jangan termasuk golongan munafik itu, insyaallah apa-apakah insyaallah kita. Artinya tiga perkara, apabila ada pada seseorang maka ia adalah orang yang munafik. Tapi munafik pada amal lah, bukan munafik pada akidah. Nah, kan ada kalau yang pasti dalam akidah lain lagi nih tuh. Walaupun ia berpuasa dan sembahyang rajin, puasa rajin, tapi bisa tergolong munafik bila yang kayak ini cirinya. Nah, ialah yaitu orang yang apabila berbicara ia berbohong. Dan apabila berjanji ia ingkar atau mungkir. Dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan khianat. Sedikit lagi lah kita gasak. Nah, nomor tiga, mengupat orang itu artinya menggibah. Dosa mengupat orang itu adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Mungkin itu baik berzina aja. Zina aja dosa ganal. Dosa ganal juga sama. Arti mengupatnya menggibah. Orang yang dipandir itu kadada di hadapan kita. Kita pandir ke orang, gibah narannya. Lah, nah, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Nah, dan yang dimaksudkan dengan gibah atau mengupat ialah bahwa engkau mengatakan apa saja perkara yang ada pada seseorang, baik sifatnya, baik kelakuannya, baik apa yang ada di dirinya. Jikalau ia mendengar perkara tersebut tentu ia akan marah namun nyesarik. Mun pian memandir seseorang tapi orang tu bilanya mendengar kada sarik kada gibah. Ya pian mun itu ja anu alimnya aja sidin bila mendengar kada sarik kada gibah narannya. Tapi misalnya pang mah tu alimnya aja bila sidin mendengar sarik gibah tu walaupun pujian. Makanya kita hati-hati banyak memuji itu beijin jua dulu. Sepatu sidin sarik ya Allah. Ya bisa manusia tu pian disepadakan alim mah sarik sidin. Kenapa sidin kada alim? Ya sidin tu menyindir aku aja. Ya Allah. Jadi baik hati-hati yang bagus tu Allah juga dipuji sudah kada yang tersinggung ya Allah. Jadi alhamdulillah kita. Nah, kayak itu.
Sebab salah-salah makhluknya bila dipuji kena bisa jadi tambung-ambung genel hidungnya. Sebab manusia ini menurut penelitian ulun panglah sabungul-bungulnya makhluk nih. Di bila dipuji dipadahkan alim himung. Nggih, sudah ulun teliti dah. Sapamalar-pamalarnya makhluk dipuji, pemurah himung juga. Makanya pemurah dan alim itu mulia. Kenapa orang yang kada alim enggak tujuh disambat alim? Ya kalau. Nah, tapi ada juga yang kada katuju, nang kayak guru-guru sebagian guru kita adalah kita di sini kada katuju padahal alim, padahal orangnya alim benar. Nah, maka karena di sini kada katuju, jadi sirin bila nyebat aku alim berarti gibah di sini. Karena aku kada katuju. Nah, ulun mengisahkan supaya kita paham nah barang masuk gibah nih tuh. Gibah tuh bila kita memandir orang, orang tuh kada ada di hadapan dan bila inya tahu dan mendengarnya kada katuju. Nah, itu substansi gibah tuh nah di situ. Jikalau ia mendengar perkara tersebut tentu ia akan marah. Nah itu. Maka engkau dikira atau dihitung atau dianggap digolongkan seseorang yang mengupat lagi zalim, yang menggibah lagi mendzalim. Walaupun apa yang disebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang di yang berkenaan. Nah. Dasar bujur aja, tak kawa aja. Dasar bujur tuh yang gibah. Jauhilah daripada cara-cara sindiran atau nya dia menggibah coba secara menyindir mimpinya kayak menyindir padahal dianggap menggibah. Nah, sindiran-sindiran ini biasanya berlaku pada ulama-ulama su. Ulama-ulama yang jahat, ulama su, ulama jahat. Yaitu umpatan atau sindiran atau gibah yang tidak menggunakan bahasa yang jelas tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Contohnya, apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan. Supaya mudah paham, dulu contohkannya dulu lah. Sebelum kita baca sini, nah, karena bingung nak. Jadi misal, berkumpulan, anggap ulun ini menggibah misal, berkumpulan. Julun, mana ini si Anu nih Julun? Anggap narannya kebetulan sama aja lah, utuh katiting narannya. Ya, mana ni utuh katiting Julun? anu aja, di sana aja. Ha, iya, kasihan yang utuh katiting itu aja. Maka sudah yang miskin, katuju bajina pulang. Kasihan aku, mudah-mudahan nyampi bajina, mudah-mudahan sadar. Maka tahu nih orang padanya bajina ya lah. Pinanya pina bagus tuh, mendoakan. Padahal di situ tersirat membibirkan aib-aibnya. Ada datang pulang orang lalu, kasihan pun aja. Dahan si Dinto diberi Tuhan hidayah, taufik, ampihnya berjudi, ujar. Paham lah ini? Nah, itu narnya mudah kayak mendoakan padahal membuka aib. Nah, gitu contohnya. Jadi, ada orang bertakun, maka engkau jawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah Ta'ala membaikkan halnya, artinya kelakuannya. Sebenarnya, ujar yang menjawab tadi nih, saya sangat sedih mendengar apa yang telah dilakukannya. Nah, ya kan? Mudah kayak memendahkan sesuatu membongkar. Saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Nah, kan kada jelas nih, tapi mengandung makna yang tajam. Artinya seolah-olah ini tuh beisi kesalahan yang banyak, kesalahan sesuatu yang tercela aja kita. Maka sebenarnya perkataan yang seperti ini telah menghimpunkan dua kesalahan. Nah, jadi hati-hati. Apalagi berdoa terang-terangan, udahan nyawa diampuni dosa dari berjina yang semalam nentuin aja. Begini terang-terangan. Pertama, nah kesalahannya di mana? Walaupun kepinak ada jelas dia lah, tapi ada kesalahan. Pertama, mengumpat orang. Arti mengumpat itu menggibah tadi. Karena maksudnya dapat dipaham dengan jelas. Walaupun kata-katanya secaranya kada menampakkan, tapi maksudnya jelas dipaham. Ya kan? Satu. Yang kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Kasihan aku jelawannya itu aja. Udah nanya diberikan hidayah, taufik. Hanya kalau mudah kayak inya yang pembagusnya, ya Allah. Kan itu. Nah, seandainya niatmu ikhlas dalam doamu itu, nimun nyawa ikhlas juga sedin dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Artinya seorangan aja, gin. Nah, melihat doa dalam hati aja, mudah-mudahan dapat hidayah, dapat topik. Nah, itu aja. Aduh, seorang mendengar.
Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, itu artinya kita maras, kita maras hati melihat perbuatannya ada bagus, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Ya kalau kita maras, tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu atau ketidaksenanganmu itu atau kemarasanmu itu dengan keaibannya, dengan mengisahkan aibnya, maka ini sama artinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Sebenarnya firman Allah Ta'ala di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan gibah di kita. Allah Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan faqarihtumuhu. Nah, maksudnya, dan jangan sebagian kamu menggibah akan sebagian yang lain. Apakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Nah, itu. Tapi kena ada di sini di bawah itulah di halaman 134 di bawah itu, nah, yang kita boleh memandir orang itu boleh ada di situ lah. Boleh dipandir. Jadi kada semua sesuatu itu gibah. Walaupun kesalahan orang boleh dipandir. Ada berapa macam, kalau kesalahan ada enam perkara yang boleh. Jadi kita hati-hati juga. Tuh guru tuh menggibah aja. Belum tentu siapa tahu termasuk salah satu dari enam ini. Misalnya kita memandir orang tuh supaya kita jangan sampai terjebak pada kelakuan sidin yang sama. Boleh kita memandir. Jadi kita pin hati-hatilah jangan sampai ini. Nah, boleh nak kita memandir. Amu kita berdiam aja melihatkan kawan kita cagar terjerumus. Nah, itu boleh memandir nak itu. Nah, itu insyaallah kita sambungannya. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustaf balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum